Oke, sekarang kita belajar caranya memindah lagu atau gambar-gambar dari memori internal ke memori SD card. Pertama yang harus kita lakukan, kita perlu dari sini. Kita masuk di file manager. Kemudian di sebelah sini, kita tekan. Kita lihat, di sini ada memori internal sama SD card. Kita buka di memori internal. Kita pilih mana yang akan kita pindah. Misalkan file yang ada di download. Langsung saja kita tandain, kita cabang, kemudian kita pencet yang ini. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita udah ngopi. Langkah selanjutnya, kita kembali ke sini, terus kita lihat di SD card. Nah, di sini kita baru paste di sini, pencet yang atas itu. Karena ini sudah terdaftar di sini, jadinya kita cukup oke aja, refresh. Jadi ganti. Kenapa kok muncul hal yang seperti itu? Karena file yang ada di situ, file yang barusan kita copy itu sama dengan file yang ada di dalam. Oke, nanti kita coba untuk yang tidak sama ya. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Tinggal sebentar lagi. Oke. Di sini udah ada yang namanya download. Oke, kita kembali ke memori internal. Kita cari yang belum ke. Nah, misalkan ini aja, picture. Nah, misalkan ringtone aja. Di bawah kita cabang, kemudian kita pencet yang ini. Oke, setelah itu, jangan lupa kita pindah dulu menuju ke SD card. Baru di sini kita pencet yang ini. Oke, langsung deh, dia ada di ringtone. Oke, sekian. Thank you. Selamat mencoba ya.